Hampir satu abad, persatuan Islam mewarnai jejak Islam di Indonesia. 1923 menjadi langkah awal para founding father persatuan Islam mensyiarkan dakwah Islam yang berorientasi pada purifikasi ajaran Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Di usianya yang ke-99 tahun, persatuan Islam telah melalui 15 kali perhelatan muktamar. Tentunya, muktamar bukan sebatas sirkulasi kepemimpinan, tetapi ada spirit, optimisme, komitmen, giroh dan fikroh jamiah yang mesti ditangkap oleh generasi pelanjut. Tentunya, banyak nilai yang perlu kita angkat dalam setiap perhelatan muktamar yang telah dilalui. Nilai sejarah, gagasan besar, hingga upaya merawat hitoh perjuangan persatuan Islam. Lantas, apa yang akan terjadi pada muktamar ke-16 ini? Apakah akan terjadi transformasi, sirkulasi kepemimpinan, atau sebatas momentum seremonial? Saya dan tim Maha Production mencoba mengurai perhelatan muktamar dari masa ke masa. Mari bersama melihat jejak muktamar.